It really depends on which programs will be implemented and in which form. So all the plans would need to be prepared and also the costing prepared. And then compared to the, again, of the availability of resources. So obviously, I mean, we look forward to Indonesia basically adhering to the prescribed fiscal deficit ceiling, 3% of GDP, that's prescribed in law, and also retaining the macroeconomic stability and fiscal stability. Hal itu dikatakan Bank Dunia setelah pemerintahan Jokowi di masa akhir jabatannya ikut campur tangan membahas program makan gratis milik Capres Prabowo Gibran dalam rapat anggaran kabinetnya. Ya Riko, ada 4 menu pilihan makanan yang diberikan kepada siswa di SMP 2 Curug Kabupaten Tangerang hari ini. Yang juga merupakan hari pertama simulasi makan siang gratis yang tadi juga dipantau langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ini saya kasih lihat salah satu menu makanannya karena kalau 3 menu makanan lainnya tadi udah habis dimakan oleh siswa. Ini ada gado-gado dan juga lontong. Isinya cukup banyak ya, ada satu bungkus lontong, lalu juga ada sayuran, ada toge, ada tahu, dan juga ada proteinnya ini dari satu butir telur yang diberikan ke dalam satu porsi menu gado-gado. Total ada 160 siswa yang mengikuti simulasi makan siang gratis hari ini dari 4 kelas. Jadi ada 3 kelas dari kelas 9 dan juga ada 1 kelas dari kelas 8. Dan di sini juga dilengkapi dengan daftar menu, lengkap dengan menunya tertera apa saja, lalu ukurannya berapa, energinya atau jumlah kalori nantinya, protein dan juga sumber zat gizi yang diberikan. Jadi ada gado-gado, ada siomay, lalu juga ada menu nasi, dan menu nasinya ini juga cukup lengkap, nasi yang dilengkapi dengan ayam goreng, perkedel, sayuran, dan juga ada lagi satu menu nasi ini dilengkapi dengan semur telur, tempe goreng, tumis buncis, dan juga semua menu makanan yang diberikan hari ini kepada para siswa. Ini diberikan satu buah pisang, ini yang juga sebagai pelengkap dan akan terus diberikan selain adanya menu makanan pokok, juga diberikan pisang. Dan selain itu, dalam simulasi hari ini, tadi para siswa ini diwajibkan membawa tempat makan atau bekal makanan sendiri yang selanjutnya diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas untuk mengukur berat atau ukuran yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada siswa, yakni 500 hingga 600 kalori untuk satu kali makan siangnya. Sementara demikian, Riko kembali ke studio. Agisha Fabila bercerita soal simulasi program makan siang gratis. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Mungkin ada video, ada video yang mau dilaporkan. Baik, izin Bapak, kita akan melanjutkan dengan video. Untuk bersama-sama kita akan menyampaikan Solo aman dan nyaman. Oke, mulai ya. Gak usah pakai gaya. Aku dulu satu.
Terima kasih.